Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah sedang mengalami panen durian. Di Desa Kerangpangi, Kecamatan Katingan Hilir, pasar tradisional kebanjiran pasokan durian yang didatangkan dari berbagai desa di Kabupaten Katingan. Durian Katingan dapat diperoleh dengan beragam harga, tergantung besar dan kecilnya ukuran. Durian berukuran sedang ditawarkan dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per buah, sedangkan untuk durian ukuran besar ditawarkan dengan harga Rp100.000 untuk 3 buah. Harga mahal berlaku untuk jenis durian bernama otak udang. Durian tersebut hanya bisa didapatkan melalui pemesanan. Durian otak udang yang nomor satu, yang sering. Rasanya seperti apa? Rasanya biasa aja, cuman nggak bisa naik kolesterol dengan tensi, dia netral. Warnanya oranye. Harganya pun mahal. Kalau satu biji segini sudah Rp70.000 kita jual. Ya. Kalau segini kan ini kan yang biasa. Durian Katingan memiliki beragam jenis seperti durian mentega, durian biasa, dan durian udang. Seorang pembeli asal Pulau Jawa bernama Suwardi mengungkapkan kegembiraannya usai mendapatkan durian berkualitas dengan harga terjangkau. Kalau harga sangat menjangkau, Pak. Nggak terlalu mahal. Jadi semua orang itu bisa membelinya. Murah. Bapak sendiri penikmat durian ya? Iya, Pak. Paling suka. Sehari paling satu, setiap hari itu beli satu kayak itu. Saya pecinta durian. Saya sudah coba berapa rasa model durian. Tapi bagi saya kayaknya durian Kasongan Katingan ini memang punya cita rasa khas. Contohnya seperti ini. Apa mereka ya, lembut, manis, supaya. Ada beragam jenis durian asal Kalimantan Tengah. Durian Katingan menjadi durian yang paling banyak dicari karena dinilai memiliki rasa khas perpaduan manis dan gurih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.